Astagfirullahaladzim. Hei! Matiin kerannya! Allahu Akbar, Allah Yafat, Asun. Allahu Akbar. Kalian tahu gak? Huh? Perbuatan seperti ini perbuatan setan namanya. Astagfirullah. Kalian mau wudu apa mau main air? Wudu itu ada adabnya, ada peraturannya, ada tata caranya. Gak boleh dimain-mainkan seperti itu. Dosa hukumnya. Ngerti gak? Iya, Ustaz. Ya, sekarang Ustaz minta kalian berwudu dengan tata cara yang baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Ustaz. Coba. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian jika dia tidak menyempurnakan wudunya. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Sekarang kalian sudah melakukan tata cara wudu dengan benar. Silakan ke masjid. Aduh, Asun. Kamu berisik banget sih. Asun. Mendingan kamu minum air hangat dari Pak D deh. Dari air hangat. Aduh, Dodot. Lampunya kenapa dinyalain sih? Kan udah malam, ngantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Betul tidak? Betul. Ayo ambil air hangatnya. Nabi, lagi gelap. Kamu gak usah takut, Sun. Sob, kamu mau ikut gak? Udah malam, ngantuk kali. Gak ada, yuk. Ya, Sun. Gelap banget kan di sana. Mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Gelap kan? Hayo, udah ah. Oh, gak usah minum air hangat. Nanti kalau misalnya batuknya terus-terusan gimana? Enggak. Waduh, jalannya gelap lagi. Gimana ya? Kalau enggak kita lewat jalan pintas aja di lorong santriwati. Jangan, jangan. Kalau kita bisa ketemu Pak Ustadz, kita bisa dimanain sama Pak Ustadz. Tapi kan kita baliknya sama Pak deh. Itu juga kalau takut. Mau kemana? Gak usah takut, Sun. Di sini tuh nggak ada apa-apa. Iya. itu apa itu? Han, ada apa? Aduh, itu kucing Asun. Kali dia mau ngambil ikan, betul kesangkut. Kebanyakan haya sih. Haya, udah. Kita orang balik kamar aja yuk. Tanggung, Sun. Ini kan kita lewat jalan pintas ke santriwati, udah. Kok masih jauh ya? Ya Allah, Sun, kayak kamu gak pernah kesini aja. Shh. Kalian dengar sesuatu gak? Iya, kayak suara. Hantu! Hayah, kita lapor ke Ustadz Musa aja yuk. Ustadz Ridwan aja lebih dekat situ. Enggak, Ustadz Musa yang ada sana. Ustadz Ridwan! Ustadz Musa lebih dekat. Ustadz Musa! Mendingan kita lapor Pak Ade aja, lebih deket. Kan di sana Pak Ade. Ayo.
Ada setan nangis, Pak. Setan di mana? Makanya melek, Pak De, melek, Pak De. Melek mana? Suaranya itu ada di sekitar sini, Pak De. Iya, Pak De. Ada hantu, Pak De. Jangan percaya tahayul. Zaman sekarang udah gak ada setan. Sebelum itu kita lapor Kiai aja, Pak De. Pak Kiai, urusannya pengajian. Urusan setan, biar Pak De yang ngurus. Pak De pernah ikut nungguin setan. Setannya angkat tangan, nyerah, nyerah, nyerah. Ngelihat Pak De. Muka Pak De lebih serem daripada setan. Tenang. Pocong, gak ada pocong. Situ, Pak Kiai. Pak Kiai. Yang kayak gitu tuh. Nah, betul itu, Pak Kiai. Ampun, ampun. Ini lagi. Itu tuh, itu tuh, Pak Kiai. Pak De Ustadz, kok jadi begini sih? Itu kayaknya. Udah, biar Abah sama Umi aja yang sana. Hati-hati, Pak Kiai. Hati-hati. Assalamualaikum. Ayu kok nangis? Maafin Ayu ya Pak Kiai. Umi, gara-gara Ayu, Ayu udah mengganggu semua orang yang ada di sini. Ayu sedih karena Ayu kangen sama Ibu. Gitu. Ayu takut mengganggu teman-teman santriwati yang ada di dalam kamar. Jadi Ayu nangisnya di sini deh. Sayang, udah. Ayu gak usah khawatir. Ayu harus percaya kalau ibu Ayu itu dalam keadaan baik-baik saja. Tuh, lihat. Anak-anak soleh. Pak De, tuh lihat tuh. Yang ditakutin itu ternyata bukan pocong. Ini Ayu, teman kalian juga. Afwan ya, teman-teman. Gara-gara Ayu, kalian semua jadi ketakutan. Ah, kenapa kok gak apa-apa? Nah, maka dari itu kita gak perlu takut dengan gangguan setan dan iblis. Yang kita takuti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya udah, Pak De Ustaz, bawa anak-anak kamarnya masing-masing, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para santriwan dan santriwati, hari ini kita akan membantu warga untuk kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Jadi Ustadz berharap kalian semua bisa menjaga sikap kalian, selalu bersikap sopan dan santun, bersikap ramah, dan jangan sampai membuat nama pesantren kita ini menjadi jelek ya. Ya Ustadz. Dan khusus untuk santriwati, kalian semua di pesantren aja, kalian bantuin Ustazah Nurul dan Pak De ya. Iya Pak Ustadz. Yes, asik, keluar juga. Ayo semangat untuk bersihkan lingkungan. Dan jangan sampai ada sampah yang tersisa sekecil apapun ya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Dan perlu dijelaskan di sini juga bahwa kegiatan ini adalah salah satu dari tadab.